Inkarnasi pertama Tuhan menebus manusia dari dosa lewat daging Yesus Kristus. Dia selamatkan mereka dari atas salib, tapi watak rusak mereka tetap ada. Dia hidup di tengah manusia, alami penderitaan mereka, memberi firman. Inkarnasi Tuhanlah yang membuat manusia terima penyelamatan dari Tuhan, bukan dari surga sebagai jawaban doa mereka. Karena manusia ialah daging, mereka tak bisa melihat roh Tuhan, apalagi mendekati rohnya. Yang bisa manusia sentuh hanya inkarnasinya. Lewat dia manusia terima penyelamatan dan pahami semua firman dan kebenaran. Inkarnasi kedua memadai untuk lahirkan manusia, dan dengan demikian akan berinkarnasi lagi. Inkarnasi ini karya dalam daging dan karya penyelamatan kan berakhir, sebab dia telah kelompokkan manusia dan mendapatkan umat pilihannya. Inkarnasi kedua tak lagi korban rebus dosa, tapi untuk selamatkan mereka yang telah diampuni. Watak mereka berubah, mereka kan tahir, mereka kan bebas dari pengaruh iblis, serta kembali ke disucikan.